Rizky Nasar punya tradisi lebaran bersama keluarga di Bali. Usai sholat id, Rizky dan keluarga biasanya berkeliling ke rumah-rumah saudara atau anggota keluarga mereka di Bali untuk bersilaturahmi. Iya, kita bisa keliling dari rumah saudara yang satu ke yang satu, kita keliling yang satu. Oke, jadi abis sholat id, kita makan bareng di rumah, makan, ngobrol-ngobrol, rapi-rapi, baru itu kita mulai keliling ke rumah saudara-saudara. Ini lebaran pertama Rizky Nasar di mana ia bisa membagi-bagi THR yang sudah ia siapkan setahun belakangan ini. Insya Allah tahun ini bisa bagi-bagi karena alhamdulillah setahun udah cukup sibuk dengan kerjaan dan pengen bisa bagi-bagi ini biar ya berbagi kebahagiaan. Bye.